Berikut ini cara mengaktifkan notifikasi atau lampu notifikasi Xiaomi Redmi 6A. Untuk itu, langsung saja berikut ini, kalian buka setelan. Setelah itu kalian klik ke bawah, pilih setelan tambahan ini. Kemudian kalian pilih ini, lampu notifikasi. Dan di sini kalian aktifkan semua. Lampu notifikasi untuk cahaya kedip ketika ada notifikasi baru kalian aktifkan. Kemudian untuk mengaktifkan per aplikasi, misalnya ada notifikasi WhatsApp atau pesan WhatsApp, tidak ada lampu notifikasinya berikut ini. Kalian buka WhatsApp, kalian tekan tombol setup yang ada di sudut kiri bawah ini, ikon 3 garis. Lalu kalian tekan lama di sini, pilih di sini. Pilih bagian notifikasi, yang ini. Lalu pilih cari, lalu kalian pilih mau notifikasi grup atau pesan, pilih pesan. Dan di sini ada lampu notifikasi kalian aktifkan. Ini kalau notifikasi untuk WhatsApp-nya tidak aktif atau lampu LED-nya. Jadi harus diaktifkan per aplikasi. Biasanya bawaan itu semua aktif. Tapi kalau tidak aktif, kalian aktifkan saja seperti tadi. Misalnya untuk aplikasi Studio ini, pilih notifikasi, notifikasi umum, dan ini ada lampu notifikasinya tidak aktif, kalian aktifkan. Jadi itu saja, silakan kalian coba.